Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Kemudian yang tiga orang wanita itu kita amankan di kapal di Lembar. Alhamdulillah yang bersangkutan dari ketiga sekarang ini sudah kita amankan di Polres Lombok Tengah dan itu akan kita geser semuanya ke Mapolda. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.